Dalam tempoh PKPP ini juga, hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan, sektor ekonomi dan sebagainya akan beroperasi semula secara berperingkat-peringkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, perkhidmatan gunting rambut dan salon akan dibenarkan. Pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam, pasar tamu, bazaria, medan selera, pusat penjaja, food truck dan gerai makan juga akan dibenarkan. Selaras dengan fasa penyedaan semula ekonomi negara dan tiada lagi sekatan rentas negeri, aktiviti pelancongan domestik akan dibenarkan. Jadi saudara-saudara bolehlah membawa keluarga untuk melancong di dalam negeri dengan mengamalkan kebiasaan baru ataupun new normal setelah hampir 3 bulan tidak ke mana-mana. Salam sejahtera bersama saya Reza Zulkarpi dan ini adalah Niaga Awal ini dan itu adalah pantara petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang PKPP. Sepanjang temubual kami bersama pemain pelbagai industri, kami mendapati antara yang diinginkan adalah pembukaan semula sempadan negeri untuk merangsang ekonomi dan juga pemulihan. Kita ingin membincangkan ini dan juga banyak lagi bersama pengerusi Klub Usahawan dan juga Profesional Malaysia Dr. K.R. Saleh. Doktor, soalan pertama saya adalah bagaimanakah doktor melihat inisiatif pembukaan sempadan negeri ini dalam mengembalikan keyakinan pengguna dan juga perniagaan untuk berbelanja dan juga melabur? Dan kita bukan hanya bercakap tentang sektor pelancongan domestik tetapi secara keseluruhannya. Adakah ia mampu untuk meningkatkan lagi keyakinan pengguna dan juga perniagaan? Pada asasnya, ia merupakan satu keputusan yang sangat wajar dan tepat untuk membuka semula laluan perintas negeri ini. Kerana pada hakikatnya perniagaan kita memang merentasi negeri, kebanyakan daripada PKS bukan sekadar melaksanakan program perniagaan mereka di satu tempat tetapi boleh kata di seluruh Malaysia. Jadi apabila rentas negeri ini dibenarkan, pertamanya betul dia akan meningkatkan keupayaan pasaran daripada segi sektor pelancongan, tetapi selain pada itu juga dia memudahkan lagi pelbagai pasaran yang lain seperti sektor pembuatan, sektor pembinaan dan sebagainya. Kerana kebanyakan daripada para pelabur, ya, sebagai contoh, apabila mereka melabur dalam sesuatu projek ataupun program perniagaan mereka, mereka biasanya melihat di peringkat nasional, ya, di peringkat kebangsaan. Jadi oleh itu, peluang untuk merentas negeri membolehkan pelbagai pihak sama ada daripada segi pengguna ataupun pemain industri dan sebagainya untuk lebih berperanan lagi dengan lebih mudah. Perbanding sebelum ini, apabila sekatan dilaksanakan, terdapat banyak proses birokrasi dan secara tentu ia memberikan halangan kepada perniagaan tersebut untuk berkembang lagi. Dan kita lihat apa petikan Perdana Menteri yang kedua, Doktor. Pertama, perluasan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion. Sejak diperkenalkan dalam pakej perhatian dan prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. Bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif ini, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas pekerjaan nasional. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kewangan dan Menteri Sumber Manusia dengan wakil-wakil daripada sektor swasta dan sektor awam yang berkaitan.
Dan doktor, melihat kepada angka pekerjaan yang diselamatkan, tentunya ini adalah pertanda program dalam pakej prihatin itu berjalan dengan lancar. Apa mungkin penambahbaikan yang diinginkan dalam pakej penjana ini melihat kepada penubuhan jawatankuasa khas pekerjaan nasional? Apa yang doktor ingin lihat dibincangkan dalam jawatankuasa khas tersebut? Pekerjaan jenis baru mungkin? Bagaimana, doktor? Baik, pada asasnya merupakan satu langkah yang tepat dan juga memang sudah tiba masanya untuk kerajaan menubuhkan jawatankuasa tersebut, ya. Kerana saya lebih memikirkan tentang pertamanya pekerja dan yang keduanya peniaga khususnya di peringkat PKS. Kalau kita lihat, ya, daripada angka yang diberikan melalui ucapan yang membawa Perdana Menteri, kita mengetahui pada tahun ini dijangkakan melalui penjana ini sebanyak 12.7 juta ataupun 83.5% pekerja akan kembali bekerja, ya, berbanding sebelum ini. Tetapi yang sedikit merisaukan saya ialah anggaran daripada Jabatan Perantaraan bahawa kemungkinan kadar pengangguran adalah dalam sekitar antara 860 ribu ke 900 ribu orang tidak bekerja dan menganggur. Jadi saya rasa untuk jawatankuasa pekerjaan ini menilai semula tentang konteks ataupun penerapan kepada pekerjaan dalam new norms ini ataupun seperti yang disebutkan tadi, mewujudkan peluang pekerjaan baru. Saya rasa yang paling penting sekali ialah pertamanya, mungkin kerajaan perlu mengiktiraf ataupun mewujudkan satu kluster ataupun klasifikasi apa dipanggil sebagai self-employed workers ataupun pekerja yang menjadikan diri mereka sebagai majikan. Kerana pengiktirafan terhadap self-employed workers ini memberi kesan terhadap pencukaian, terhadap pendapatan, ya, dan terhadap aktiviti perniagaan yang mereka laksanakan termasuk daripada segi pakej pembiayaan dan sebagainya. Jadi apabila kita mengiktiraf self-employed workers ini, secara tidak langsung sikit banyak dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara kita ini. Dan self-employed workers ini adalah bertepatan pada masa sekarang di saat ketika kita menjalani new norms ini, kerana mereka boleh bekerja di rumah dan mereka tidak perlu menjalankan perniagaan di sebuah premis dan sebagainya. Jadi ini bertepatan dengan konsep yang diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu menggalakkan pekerja-pekerja untuk membiasakan diri bekerja daripada rumah, termasuk kerajaan menyediakan geran sebanyak RM5,000, ya, cukai pelepasan cukai, ya, untuk pembelian peralatan komputer dan sebagainya. Jadi di dalam new norms ini, saya melihat trend, ya, di seluruh dunia dan termasuk di negara kita, dan sebagaimana yang telah disuarakan oleh Yang Mahupun Menteri melalui program penjana ini, kita akan dapat melihat bahawa trend selepas ini kebanyakannya adalah trend digital, trend pendigitalan perniagaan. Maksudnya perniagaan yang banyak menjalankan kaedah pemasaran penjualannya melalui talian. Dan sudah tentu apabila kita memperkatakan tentang pemasaran dan penjualan produk melalui talian ini, maka pembelinya adalah tidak ada batasan, tidak ada sempadan. Ia melibatkan dalaman dan juga termasuk luaran, ya. Jadi inilah amat penting dalam mengukuhkan kembali perniagaan kita. Dalam masa yang sama juga, kita kena melihat tentang potensi peluang pekerjaan yang baru. Saya dapat melihat di sini bahawa ada beberapa aspek peluang pekerjaan baru yang boleh kita terokai. Sebagai contoh, peluang-peluang pekerjaan di dalam era pendigitalan, antaranya seperti e-wallet, ya, dan juga program-program aplikasi yang boleh digunakan. Jadi ini sudah tentu memerlukan kemahiran dan juga pengetahuan dalam bidang informasi, teknologi informasi ataupun digital. Selain daripada itu juga terdapat beberapa peluang baru yang untuk diterokai juga, seperti
kita menilai kembali tentang keperluan yang ada pada hari ini sebagai contoh daripada segi kesihatan. Ya, di mana masyarakat mula prihatin terhadap kesihatan. Saya tahu di luar sana ramai yang sudah mulai menerokai penyediaan seperti penjualan topeng muka, penjualan gloves, penjualan sanitizer dan sebagainya, dan juga sampai ke peringkat penjualan test kit. Ya. Jadi ini semua adalah merupakan satu inisiatif untuk mereka melibatkan diri dalam bidang baru iaitu kesihatan yang sebelum ini saya fikir tidak ramai yang terlibat dalam industri kesihatan ini. Dan selain daripada itu juga kita dapat melihat ada peluang-peluang baru yang lain yang boleh diterokai juga seperti budaya di mana kita melihat budaya berhati-hati ataupun budaya mematuhi keperluan PKP ini. Okay. Jadi antaranya seperti queuing system ya, dan juga penghantaran ya, seperti GrabFood dan sebagainya sudah ketahui akan menjadi popular dan semakin diperlukan. Walaupun rentas sebagai rentas negeri diperlukan, tetapi ianya tetap memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi negara. Okey, dan Doktor, terakhir sekali kita lihat apa yang Perdana Menteri katakan berkenaan dengan entiti baru PKS dan juga berkenaan dengan usaha untuk mentransformasi PKS ini. Kita saksikan. Pertama, bagi menggalakkan perubahan entiti baru PKS, kerajaan bersetuju untuk memberikan ribat cukai pendapatan sehingga RM20,000 bagi setiap tahun untuk tempoh 3 tahun taksiran pertama tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Ribat cukai pendapatan ini diberikan kepada syarikat baru yang ditubuhkan dan beroperasi antara 1 Julai 2020 dan 31 Disember 2021. Dan kedua, bagi menggalakkan PKS meningkatkan daya saing dalam menjalankan perniagaan melalui skim pencantuman dan pemerolehan ataupun merger and acquisition, kerajaan bersetuju memberikan pengecualian duty stamp ke atas surat cara berkaitan pencantuman atau pemerolehan bagi transaksi yang disempurnakan antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan Doktor, kita membincangkan berkenaan dengan penubuhan entiti baru PKS. Adakah ini mampu untuk wujudkan lebih banyak pekerjaan dan juga mungkin secara ringkas, Doktor, PKS apa yang sesuai untuk masa depan dalam tempoh PKPP dan juga masa depan selepas COVID ini? Ringkas, Doktor. Ya, pada asasnya kita dapat melihat terlalu banyak operasi ataupun penaikan PKS dalam negara kita yang bersaing antara satu sama lain. Sebagai contoh, daripada segi sektor pembuatan, permakanan, ya, dan juga sektor seperti peladangan dan sebagainya. Jadi saya fikir mungkin tepatnya langkah kerajaan untuk memperkenalkan inisiatif penggabungan merger ataupun acquisition untuk PKS supaya dapat bersama untuk menjalankan perniagaan yang bersifat ada persamaannya. Jadi sekiranya itu berlaku, maka ramai mengatakan bila berlakunya merger dan acquisition ini, pembuangan pekerja berlaku, downsizing berlaku dan sebagainya. Dia bergantung kerana pada hemat saya, sekiranya tenaga kerja masih diperlukan berdasarkan pada aset yang ada seperti tanah, aktiviti perniagaan dan sebagainya, maka tidak timbul soal pembuangan pekerja atau pengurangan daripada segi bilangan pekerja. Tetapi apa yang paling penting sekali ialah yang saya mahu lihat ialah bagaimana merger dan acquisition ini memberikan kesan terhadap kemampuan syarikat, daya tahan syarikat. Khususnya pertamanya daripada segi peluang perniagaan dan juga penambahan pendapatan serta keuntungan. Dan yang keduanya ialah daripada segi pengekalan tenaga pekerja dan meneruskan operasi perniagaan seperti biasa. Dan itu cabarannya. Jadi apa yang saya nampak di sini ialah kebanyakan pengusaha PKS ini sebagai contoh yang khususnya terlibat dalam sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan ya, seperti konsultan. Ya. Dan saya tahu di luar sana ramai konsultan juga menghadapi masalah, khususnya konsultan yang terlibat dalam bidang pembinaan, bidang hartanah, konsultan yang terlibat dalam sektor pelancongan dan sebagainya. Jadi ini adalah masa yang tepat untuk anda memikirkan semula tentang operasi perniagaan anda dan kemungkinan bersedia untuk melakukan proses merger and acquisition dengan rakan perniagaan anda yang lain.
Kerana setidaknya itu merupakan satu proses untuk memastikan daya saing, daya tahan dan juga kemampuan untuk menjana keuntungan dan pendapatan syarikat semakin berpotensi dan berkembang. Kerana kita kena faham bahawa dalam masa-masa yang akan datang dan tempoh tahun ke 3 tahun ini, kita akan melalui cabaran daripada segi persaingan dan juga peluang-peluang peniagaan di masa hadapan, khususnya daripada perkhidmatan awak ataupun peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerajaan. Jadi saya berharap proses merger dan acquisition ini masih mengekalkan bidang pekerja, tidakkan kepentingan pekerja dan pertambahan daripada segi pendapatan dan keuntungan kerana persaingan di antara satu sama lain semakin berkurangan, dan ini akan menunjukkan peluang yang lebih besar lagi kepada mereka. Okey, terima kasih Dr. K.R. Saleh, pengurusi Klub Usahawan dan juga Profesional Malaysia, membincangkan berkenaan dengan atau memberikan komen berkenaan dengan petikan berkenaan dengan PKPP dan juga penjana yang kita saksikan pada semalam dan juga pada Jumaat lepas. Kita akan berehat seketika. Selepas ini, Contact Sport, apakah kesannya tidak boleh dibuka lagi kepada perniagaan yang menjalankan aktiviti Contact Sport. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini.